Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati Allah, berikut ini terdapat ijazah shalawat, yang mana shalawat ini dikenal dengan shalawat jalbul arzak atau shalawat penari rezeki. Shalawat ini menurut salah satu keterangan diijazahkan oleh salah satu dan bahkan beberapa kiai khos, yang salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Abdul Latif Muhammad, Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Kemudian ada banyak beberapa kiai-kiai lain yang mengijazahkan tentang amalan shalawat ini. Shalawat ini dianjurkan untuk bilangan bacaan yang lumayan banyak. Yang pertama, dianjurkan untuk dibaca sebanyak 1000 kali. Jika Anda mampu, bisa ditingkatkan lagi hingga bacaan 3333 kali. Mampu di situ, Anda bisa dibaca atau ditingkatkan membacanya hingga menjadi 7000. Kemudian, jika mampu 7000, bisa ditingkatkan lagi hingga jumlah yang sangat banyak, yakni 10000. Di masing-masing jumlah ini, dari 1000 hingga ke 10000 ini dalam hitungan waktu sehari semalam. Jadi artinya sholawat ini dibaca sebanyak 1000, kemudian dengan hitungan-hitungan yang lain atau bahkan 10000 ini setiap hari. Atau bisa lebih sebanyak mungkin yang kita mampu. Bahkan ada beberapa orang yang mengijazahkan hingga 15000 kali dalam satu majelis. Artinya satu majelis dalam satu kali duduk, contohnya setiap selesai sholat subuh dibaca hingga banyaknya 15000, selesai 15000 sudah membaca doa kemudian beraktivitas yang lain. Itu adalah satu majelis. Namun yang terpenting untuk amalan tiap hari, yang terpenting adalah istiqomah. Jadi jika mampu sebanyak 1000 kali, silahkan istiqomahkan sebanyak 1000 kali setiap hari. Insyaallah amalan sholawat jalbur rizki ini akan memberi manfaat, terutama tentang keberkahan rezeki dan kemudahan rezeki, dengan penuh keyakinan bahwa segalanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kepada kita. Namun dengan wasilah sholawat ini, kita diberikan kemudahan rezeki. Para sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bacaan sholawat jalbul arzak ini sangat singkat. Bacaannya adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sangat singkat, hanya beberapa detik selesai kita membaca satu kalimat sholawat ini, yakni sallallahu ala Muhammad. Lalu kemudian jika sudah selesai dengan hitungan jumlah 1000, misalkan langsung kita membaca doa yang sudah dianjurkan oleh para beliau-beliau mujiz yang sudah memberikan ijazah sholawat ini. Doanya adalah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma a'tini thawaba sallallahu ala Muhammad, antarzuqani syai'an astainu bihi ala ta'ati, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, datangkanlah padaku pahala sallallahu ala Muhammad. Berilah rezeki padaku sesuatu yang dapat menolongku untuk taat. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia dari apa yang mereka sifatkan. Dan salam sejahtera untuk para rasul dan segala puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Para sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita mengamalkan amalan sholawat penari rezeki ini,
insya Allah masalah terhadap keuangan kita akan tuntas, bahkan terlebih jika terdapat kekurangannya dimudahkan dalam setiap kegiatan usaha dan disenangi oleh para umat manusia serta diberikan keselamatan, karena semua amalan yang kita lakukan akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat nanti. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.